Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo membuka Festival Senam Kreasi Daerah dan SKJ 2022 serta HUT ke-10 Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia atau IOSKI di halaman kantor Kemenpora Jakarta Sabtu 13 Mei 2023. Festival Senam Kreasi Daerah dan SKJ 2022 kali ini diikuti sekitar 800 orang yang terdiri dari masyarakat DKI Jakarta dan perwakilan dari 4 provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Menpora Dito mengatakan bahwa senam merupakan salah satu prioritas yang harus didorong agar masyarakat Indonesia bugar. Perlu diketahui, 5 dari nomor olahraga yang saya laporkan kepada Bapak Presiden yang wajib harus ada lomba antar kampungnya itu, salah satunya adalah senam dari 5. Jadi ini merupakan satu prioritas yang harus kita dorong agar masyarakat Indonesia ini bisa bergerak, bugar, dan juga bersilaturahmi sesama warga dengan kreasi senam. Lebih lanjut, Menpora Dito berpesan semangat olahraga untuk bugar, silaturahmi, dan inspirasi. Tampilkan kreasi daerah Anda sebaik-baiknya, jangan menjadikan juara sebagai hal yang utama. Kalau mau juara, perangkat aja ke SEA Games. Tetapi semangat berolahraga untuk bugar, silaturahmi, dan menginspirasi harus yang utama sebagai hakikat dari olahraga masyarakat. Dalam acara tersebut, tampak Menpora Dito Aryo Tejo bersama keluarga berbaur dengan para peserta mengikuti senam.